lemari tempat koleksi tas saya karena daripada berserakan, jadi saya putuskan untuk membuat lemari seperti ini. Jadi sengaja bentuknya seperti itu, transparan dari kaca. Itu dikarenakan supaya saya bisa melihat keadaan tas saya di dalam. Apakah pada waktu saya mau memakai, saya tinggal melihatnya saja dari luar, tidak perlu dipilih-pilih lagi. Selain daripada itu, penyimpanan di kaca seperti ini memudahkan saya untuk tidak selalu membersihkan tas-tas yang saya pakai ini. Jadi dia terhindar dan terlindung dari debu dan kotoran yang lainnya. Oke, Bunda, saya sudah sampai di rumah setelah perjalanan tadi. Saya mau membersihkan lemari ini. Oke, langsung saja ikuti saya terus di Bunda Arti Channel untuk membersihkan lemari tas saya. Terima kasih.